kita sekarang ke rumah teman saya. Saya mau lihat dapurnya. Saya mau tunjukin kalian dapurnya. Ini dapurnya keren banget. Buat aku, keren banget. Lihat, menurut kalian gimana? Ayo! Akhirnya nih, ya kan? Tempat teman saya dan kitchennya keren. Ayo. Ini udah berapa lama? Dari 2018 awal. 2018 awal. Awal baru mulai pindah ya. Oke. So you had the place sebelumnya. Tanahnya. Ini bagus banget ini. Kitchen door ya? Kitchen door. Yes. Ini di atas mah. Dan mana? Pasti lu dapet deh ini. Ya, bekas kitchen. Ya? Bekas kitchen kebetulan masih bisa dipakai. Kita jadikan ya, bekas ya. Yang dulu. Ya. Kita rapihin lagi. Ada ininya ya. Stopper apa? Opener, closer ya, door closer ya. Ya, ya. Jadi untuk yang kitchen. Nah, berhubung memang sekalian ada kacanya, jadi make the room look bigger, ya, betul, dan juga terang. Terang, jadi, betul. Karena nah, yang kayak gini ya, yang kayak gini jarang banget ya. Kita saya belum pernah masuk ke rumah orang yang pintunya itu pintu kitchen kayak di hotel atau kayak di restoran. Keren. Because I'm a sucker for steel. Oh ya, yeah, it's nice. Kalau kita lihat dari atas ya, exhaustnya memang exhaust profesional ya. Ngomong ini exhaust industri, stove yang kayak gini tuh nggak semua orang punya di rumah. Siapa yang punya kayak gini? Ya baru tahu baru sekarang. Kau masuk ke rumah orang di Indonesia ya, yang punya stove seperti ini. Ini, wow, ini French stove ini klasik nih. Saya dulu waktu pertama kali apprenticeship juga di restoran di hotel tempat saya dulu apprentice. Begini juga stove-nya. Dan ini bisa dilepas satu-satu ya, gitu loh. Ya, you can take this off satu-satu. Jadi biar misalnya kalau kita pakai pot yang besar, dia lebih cepat. Betul. Ini kenapa di kitchen biasanya kita chef paling suka pakai ini. Karena dia tetap panas. Jadi kalau kita mesti masak sesuatu cepat, tinggal taruh pan-nya di situ. Kita nggak usah nunggu apinya nyala lagi. Karena memang top-nya sudah panas. Tapi and this is a custom made. Oh, ini custom made untuk ukuran. So, dia kan ya, seharusnya at least 60. Gede. Ya, 60. Betul. Jadi kalau dulu mungkin Chef Degan juga sama kan. Kalau kita masak ini biasanya jadi pas kita baru mulai kita taruh di tengah. Ya, begitu dia udah mulai panas tapi belum langsung pick up, kita geser ke samping. Betul. Betul. Ya, jadi di nanti samping sini karena dia ukurannya besar 60. Itu panas tapi nggak lebih tidak langsung yang direct gitu. Betul. Nah, jadi bisa satu alat nih. Man, I was doing six pan gitu, yang kecil untuk panasin. Ya. Gitu. Jadi dia tidak akan overcook. Betul. Ya, tapi tetap warm untuk deserve. Ya. Nah, downside-nya kalau yang ini ya untuk kalau nggak biasa panas. Kalau ini udah nyala walaupun kita matiin, kan topnya ini masih panas. Jadi heatnya itu kena di muka, jadi lumayan panas. Tapi ya that comes with the job, ya. Jadi itu memang biasa kayak gini ya. Yang membuat juga sangat mungkin ya ribet ya, nggak mau dibilang ya ribet lah, namanya kitchen juga kan ribet lah. Is cleaning, ya nggak? Jadi kalian lihat ya, ini artinya kalau saya lihat warnanya begini berarti memang ini memang di clean dengan benar dan juga untuk membersihkan ini kalau udah sering dipakai kan dia mulai hitam nanti, ya nggak? Dan harus memang digosok supaya warnanya balik lagi seperti ini. Kita bisa lihat kualitasnya seorang chef atau kualitasnya seorang apa satu kitchen itu kalau French stove-nya pas kita masuk pas dalam keadaan maksudnya ya lagi nggak nyala ya dia putih seperti ini tuh berarti memang setiap selesai service digosok dengan benar sampai jadi putih. Nah kalau ini bisa di maintain seperti ini ya putih ini it lasts a long life ya. Jadi forever lah. Jadi saya pernah lihat kitchen yang udah umurnya 70 tahun, 80 tahun ya punya French stove kayak gini di Europe masih putih begini karena memang setiap hari digosok. Nah, that's a lot of work. Tapi di situ kelihatan kualitasnya orang chef memang.
terakhir di Coralite juga kan I have this. Jadi sedikit cerita ya. Iya. Nyebut brand gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke, jadi waktu mau buat kitchen Coralite itu begitu ngelihat this brand, Jemmy, itu mungkin orang Spain bilangnya Hemi ya? Ya, kita bilangnya Jemmy. Set, yang paling aku suka itu adalah the brass. Ya, sama the mopsnya ya. Ya, mopsnya yang kelihatan solid ini. Kayak kuningan, warna kuningan. Dan ternyata they can custom made. Oh. Ya, custom mau gimana-gimana, akhirnya kita ngobrol. And they have this. Ya, Frank Stock juga. Ngobrol, kita bikin unit yang 3.5 meter. Buat restoran. Iya. Yeah. And I like this. Tanpa menjatuhkan brand lain. Nah, dalam artian Jemmy itu untuk di professional kitchen for me harganya affordable tapi tahan banting ya, solid ini kelihatan ya, kalau brand yang lain udah terlalu kayak futuristik bentuknya juga kayaknya ringkih gitu ya, kelihatan nggak bisa dijedek karena kita beda ya kalau professional kitchen pengen lagi sibuk tongkat. Nah juga harganya luar biasa kalau brand lain. So that one is affordable and I have a good relationship with them. Bagus. With them. Bagus. Sampai pas bilang mau bangun rumah, let me support you. Jadi ini dikasih. Support you. Cuman saya tahu diri, nggak mungkin kita minta karena ongkos kirimnya itu what you call that? Importnya. Biaya importnya, pengiriman segala macam kan mahal. Dan itu dibiayai mereka semua. Saya tinggal terima beres. Nah, ini dikasih, tapi kan saya tahu diri chef, nggak mau minta yang bawahnya sekalian oven. Harganya bisa berapa gitu ya. Jadi ya tahu diri sedikit, kita cuma nyari yang table top seperti ini, tidak ada oven. Dan ini bisa, memang bisa custom juga. Nah, jadi api, front stop, kalau mau fryer juga bisa, cuma kalau di rumah kayaknya fryer kita pakai. Mau apa juga pasta mie. Pun you can do it here, right? Tinggal si Panji ya kan? So, but kenapa kalau saya pribadi, ya Chef Gagan juga setuju, we professional chef harus selain ada api, harus punya ini. Kita suka banget karena ini sangat banyak fungsinya. Tadi seperti saya bilang bisa 6-7 panci, ngangetin makanan yang pick up. So that's very convenient untuk yang mengerti dan punya pengalaman di sini. Dan skillnya ya, kita membutuh skillnya untuk operate seperti ini gitu loh ya. Karena dulu di tempat saya juga waktu saya dulu apprentice dan juga ada dua restoran lagi yang saya dulu pernah kerja. Itu mereka punya ini juga dan sampai kadang-kadang kalau short orders gitu di mana kita bikin sesuatu yang cepat, misalnya scallop ya. Scallop pun kalau ini udah panasnya bagus, kita bisa sear scallopnya di sini. Given bahwa ininya selalu bersih. Harus bersih banget. Makanya kalau kayak gini sih saya enggak gampang. Saya sih ini seneng aja kerja kayak gini yang kalau udah bersih kayak gini, kita pasang apa? Kita grill scallop di sini enggak masalah. Kalau udah hitam banget, jangan gitu loh. Nice, very nice. Makanya waktu saya dulu pernah lihat Juna punya posting, saya pikir, wah, kalau ini kitchen di rumah ya, keren benar ini kok ada French stove. Nah, ini juga tambahan nih, Chef. Ya, benar. Sorry, sering dipakai agak rusty sedikit. Ini tambahan, jadi kalau di professional kitchen, panci kita kan gede-gede nih. Ini berhubung di rumah, jadi ada tambahan kalau kita pakai panci yang satu pun tidak terlalu besar, cuma jeblos. Jeblos masuk ke dalam. No matter mau di rumah mau di mana, ini drip oil apa segala macam harus tetap dialasin dengan aluminium foil ya. Supaya jadi supaya ngapain capek-capek bersihin, nggak penting kalau kita bisa prevented dengan ini. Kalau saya lihat ini kan you have ada hominya, tapi ada juga industrinya. Terus gimana? Tell me about it. Oke, kalau yang industri, obviously is my side. tapi again kita mesti sadar ini adalah rumah, jadi nggak bisa
semuanya serba stainless steel. Karena if me buat kitchen dari zaman Jackrabbit 2010 aja, saya kitchen pertama yang seluruh kitchen itu dibungkus dengan stainless steel. Believe it or not, yeah. That's crazy kitchen. Tapi buat kita yang ngerti itu justru bagus, untuk hygiene dan bagus. Dan membersihkannya lebih gampang. Banget itu. Ya kalau rumah kan nggak mungkin seperti yeah. itu. Jadi kita ada perpaduan. Kebetulan the architect is my cousin. Ah, okay. It's my cousin, and dia juga sangat idealis. Jadi kadang-kadang saya sama my cousin agak bentrok nih. But you know architect lah. Mereka yeah. memikirkan desain yang sangat bagus. Tapi kadang-kadang kan mereka tidak tinggal di tempat itu gitu loh. Tidak memikirkan functional practicalnya gitu. Jadi kita combine. Yeah. Akhirnya sampai ketemu seperti ini. Mm-hmm. One thing memang ini kan lahannya aneh. Dia tidak terlalu lebar, dia panjang. Dan dia punya ide untuk kitchen gimana kalau ruangan sendiri, jadi kayak kubus sendiri. So, I was like, yaudahlah, coba. Dia lebar, so this is what we got. Kubus seperti ini. Ini memang dimana rumah kayak townhome atau patio home yang di Amerika yang selalu memang mereka sediakan. Ya jadi itu mereka biasanya rumah kecil, nggak kecil juga sih sebenarnya, lahannya kecil tapi mereka 3 tingkat atau gimana. Di lantai 1 biasanya garasi, ada satu kamar tidur, lantai 2 baru community dengan kitchen dan lain sebagainya, lantai 3 master bedroom dan lain-lain. Nah ini memang udah sistem mereka, ya, island. Nah cuma bedanya island di sana dia pakai kompor yang biasa ada tanah. Now I want the industrial, we make it happen, design. Nah, satu lagi bedanya di sana karena ruangnya mereka di lantai 2 nya itu biasanya gede. Jadi island dengan meja makan beda. Iya betul. Island tetap ada kursinya di island yang bar stool itu. Ya. Tapi nanti mereka meja makannya beda lagi. Bisa. Bisa. Jadi jujur aja ya. Iya iya. I'm very private orangnya with my kehidupan pribadi. Ya. Nah, jadi ini didesain tidak ada pikiran sama sekali buat untuk di shoot. Ya. Dan pandemi datang. Banyak yang ngasih kerjaan untuk membuat video mas. Ya. Selesai. Aduh, pertama juga agak malas. Akhirnya harus di sini. Akhirnya, ya udahlah dibanding bengong nggak ngapa-ngapain kan. It started kurang lebih pada saat pandemi itu. Jadi mulai sering. Ada live cooking sambil live, ada juga yang kita buat video masak with my boss and my friend gitu ya kan. Ada yang brand masuk dan lain sebagainya. Ya udah, functional. Ini sink juga akhirnya menjadi sangat helpful. Ya, sangat helpful. Kenapa? Kalau kita di professional kitchen kan kadang-kadang panci kotor kita nggak bisa langsung betul. Ke dishwasher. Betul. Nah ini ya, saya langsung aja nih ngomong. Kadang-kadang di video masak, saya tuh chef, ada aja yang komplain, kok sampahnya dibuang ke situ, ke sink. In professional kitchen, that's what we do. Jadi panci kotor, kita tumpuk dulu di sini. Nanti stewardnya atau kita lagi tidak begitu sibuk, kita yang bawa ke daerah dishwasher. Sama seperti kotoran kecil gitu. Pasti di sini, di dalam pannya ya. Dan kalian nggak usah worry, karena sink ini selalu ada saringan yang bahkan double. Ya. Dan kita selalu bersihin itu semua. Jadi ini bukan buang sampah di sini atau panci kotor di sini. Ini hanya transit. Dan ini dengan besar begini sangat helpful. Iya betul. Good. Oven, saya lihat oven juga. Ini juga. Ini to be honest, setengah-setengah. So I was pernah dulu kerja buat brand ini, Fortal. Kebetulan pas lagi lihat katalog mereka juga, ini juga Fortal. Ya. Fortal. And mau purchase discount 50%. They're very nice karena dulu sempat kerja buat mereka. Cuman sempat sedikit ada perdebatan dengan teknisi mereka. Oke. Secara aturan ini terlalu tinggi the hood. Dia seharusnya about
8-10 cm lebih. But you're tall, man. Yeah, so saya. So I'm like, bukan masalah nggak kelihatan, kepentok, kan? Tapi nanti nggak efisien jendotnya, saya. It's fine, it's buat rumah saya sendiri. Yeah. Then I have this cutting board yang besar. Ini saking besarnya, sengaja kalau di sini kalau diperhatiin ya, kekurangan dari tempat ini adalah prep area. Ya, prep area. Kalau untuk yang mesin bisa di belakang sini, kalau ya benar. Tapi kecil. Untuk cutting board atau apa, ini kekecilan, ini obviously nggak bisa. Ya. So, ini cutting board pas masuk sini ya? Pas deh. Ini apa nih? Ini coconut wood ya? Ini kayak looks like coconut looks wood. Like it, looks like coconut wood. It's nice. Oke, saya ketemu sesuatu lagi. Ternyata di pojok ini ada dishwasher. Oke, jadi dishwasher ini si Jenny or Hemi ini, mereka memang specialty in stove ya, sama dishwasher. Jadi seluruh Starbucks di Spanyol itu semua ribuan semua pakai dishwasher ini. Oke. Dan mereka juga yang supply dishwasher buat airlines. Oh, really? Yang Bell. Gede-gede. Oh, iya, yang gede ya. Yang buat industri buat cateringnya airlines. Oke. Kalau kita nyuci gelas ya, kalau pakai dishwasher masih belum bisa dikalahin. Mengkilatnya sama bersihnya ya, hygienicnya itu masih lebih bagus pakai dishwasher. Kita saya di rumah juga gitu sih, cuma menggunakan dishwasher kalau seandainya banyak tamu sih. Selain itu juga bahwa di rumah ini mau pakai tangannya. Nah, yang saya tahu, yang kalian pengen lihat pasti kan Chef Juna pisaunya seperti apa sih gitu. Wah, ini pasti arti kan. Coba Jun, show your knives. Pasti orang pada seneng ya. This one, yang ini punyanya my assistant masak. Males mereka emang, dasar for the crew, kalau kita ada acara demo masak luar kota dan stuff like that, mereka mesti prepare bawanya ini, kalau ini nothing special, sampai takaran pun mereka mesti bawa, kadang-kadang tidak disiapkan oleh CEO dan lain sebagainya. This nothing special, sini yang penting works. Nah, kalian kadang-kadang kan pikir, kenapa sih kok kru punya pisau atau chefnya punya pisau, kenapa ya? Kenapa mesti dua punya pisau? Karena memang beda, kalau kita sebagai chef itu ya, kadang-kadang pisau itu kan identity ya, karena kalau kita pegang pisau itu, semua orang tuh punya feel yang berbeda ya. Jadi sengaja kita buat tutup. Ya betul. Tutup ininya, kalau enggak nanti ininya juga baret-baret. So I have untuk mereka dari ya, I have this one sih. Merek lokal kita, brand Ozone ya. Sama sampai yang brand kayaknya ini brand ibu-ibu Eropa ya, maksudnya yang rumahan Eropa tapi murah. You know, sampai ada yang lumayan, Gustav. Gustav. Ya, lumayan ini. Ya, juga tapi buat daily use masih. Very jam. Kadang-kadang ya, bukan pisau yang paling mahal yang paling bagus. Justru kadang-kadang yang murah pun bisa bagus banget loh. Ini sengaja bawa spatula kayu. Real chef don't really bring this. Kalau ini kita cooking demo gitu ya, ongseng-ongseng. Okay, now this is my knife. Ini, I forgot what it called. Jadi ini adalah sharp knife. Jadi kalau cuma dipakai sebentar, ini kita gantung di hood, tarik bawahnya kencang, kita cukup 3-4 kali satu sisi untuk menghaluskan lagi, bukan untuk menajamkan kembali ya, tapi kayak menghaluskan kayak alur rambut ruas metal yang ada di pisau itu dilurusin lagi. Oh, biasanya ternyata saya juga bawa. This is very important to me. Yeah. Ya, banyak yang what do you call this? It's a fish spatula. Yeah, fish spatula. Benar. Berarti karena some people call it different. Yeah. Yeah, we call it fish spatula. Yeah. Tapi kalau orang biasa nggak akan pernah ngerti ini namanya fish spatula. So this is a fish spatula. Benar-benar sangat penting. Pencil fish untuk dibalik, untuk diangkat. Saya dulu di train di fine dining itu tidak boleh pakai tong. Ya, betul. No tong. Betul. Enggak ada pakai tong jepit-jepit gitu. Ya, betul. Ya, no tong. Semua pakai ini. Ya, kita respect the ingredient. Ya. Ya. Oke,
Okay, this is obviously fish scaler. Fish scaler yang ini orang ahli ikan ya. Murah, affordable itu dan. This is a nice one. Ini yang paling bagus. Yang paling bagus. Ini juga antara ekor dengan sisik apa ya? Sirip yang di atas itu biasanya paling susah. With this very easy. Jadi bentuknya memang aneh, but this is a balloon mixer. Orang bilang balloon, but this doesn't shape. Enggak seperti balloon ya. Nah, ini. Okay, jadi kalau mesti smear whatever sauce, got paring knife, udah pasti harus punya. Ini karir pertama kali masuk professional kitchen as a sushi chef ya. Sudah berumur. Sushi guy in 98, awal 98. Ya. Canggung ya. Masamoto, jadi dia tadi bentuknya lebih gede, lama-lama dia makin kecil. Ini yang itu my utility. Dua ini my utility. Apakah mahal? Enggak. Cuman memang agak susah ditemuin di Indonesia. Tapi bukan berarti mahal ya. So I got this di Takashimaya. Oh, Takashimaya. Di bawah itu kan banyak tuh. Iya, banyak. Ya, banyak jualan untuk kitchen, fun there. I really love gagangnya kayak handle pistol. Untuk daging is very good. Tapi kelemahannya jelas untuk chopping vegetables. Yes. Ini enggak enak. Di sini pegangnya enggak enak. Ya, jadi that's why I have the other one. Ini ya. Nah. Ini yang untuk bisa semuanya. Ya. And this is a classical chef. Ya. Pillar. Ini penting nih pillar. Pillar itu penting. Pillar. Say whatever you want. Pillar is penting. Pillar. And scissors is also penting. These are basics yang kita harus punya. Dan ini ternyata masih. Okay, this is microplane. You can cheese, lime zest, lemon zest. Nah ini this is the yang disayang-sayang. Orang ada yang punya pisau ribuan dolar ya harganya. Ini nggak nyampe 1000 sih. Cuman for me it's very nice. Ini juga makanya jadi disayang-sayang. Jarang-jarang. Maybe kalau sekali-sekali demo di Master Chef. Di pakai. Dan kayak gini biasanya cuma dia yang pakai, enggak dikasih ke orang lain. Kita biasanya kalau ada satu pisau yang disayang itu ya sama kayak istri juga. Yeah. To tell you the truth, ini tadinya ini juga bebas my cooking assistant bebas makainya. And one day I found this guy approached me. Ada yang namanya Keto Knife. Maybe you heard. Yeah. Mereka service pisau untuk ditajemin. Dan I give them my knife. Setelah balik luar biasa. Beda ya. Luar biasa. So I separate mulai sekarang. Ini my knife. Ini sekarang mereka punya. Gak ada campur-campur lagi. Ya, benar. Beda. So jadi kalau kita ada kerjaan kayak dia mau masang di luar kota atau whatever event gitu ya. Jadi habis acara kan pasti kayak tempatnya kan susah buat nyuci itu mereka cuma bilas-bilas gitu. Jadi di kamar hotel itu mereka benar-benar bersihin ya. Udah gitu nanti sampai Jakarta sampai rumah bersihin lagi. Jadi dua kali. So come in here harus benar-benar bersih. Kalau enggak aduh sayang banget gitu. Karena ini alat-alat basic. Mencari nafkah. Betul. Itu basic ya. Jadi harus kita benar-benar take care. Aku cuma ada satu pertanyaan lagi. Oke. Ini kan udah dikasih lihat kitchennya ya. Udah kasih lihat kitchennya. Kalau seandainya lu bisa ya, what is your dream kitchen? Sebenarnya ini udah pas banget. Tapi ada one thing secara fungsional. Memang ada yang kurang. Kembali lagi ya, ini rumah. The cabinets. Oke. Karena sekarang all my plates segala macam, itu di situ ya. It doesn't look good. Maksudnya it's functional, tapi nggak ada pengennya. Ada yang lebih di sini. Terima kasih banyak ya. Thank you. Udah
kita dikasih lihat itu loh kitchennya Chef Juna dan sangat menarik. I take from that is the French talk. That's my favorite one. Aku iri soal itu. I see you next time. Which kitchen are we going next? Let's see.